harapan dari setiap insan, kesenangan serta ketenangan menjalani hidup ini tanpa ada cobaan. Sayang harapan itu tak pasti, karena cobaan akan terjadi untuk menguji sabar diri dan ketakwaan. Akankah kita tetap tegar menjalaninya dengan keikhlasan, ataukah terjerumus ke dalam keputusasaan? Katakanlah kami ini adalah miliknya Allah, yang akan kembali kepadanya kapan dan di mana saja. Dan berdoalah, mohon ampunan dari semua kesalahan, agar mendapat keridhaan dan pertolongan. Sabar diri dan ketakwaan, akankah kita tetap tegar menjalaninya dengan keikhlasan, ataukah terjerumus ke dalam keputusasaan? Katakanlah kami ini dalam miliknya Allah, kapan dan di mana saja. Dan berdoalah, mohon ampunan dari semua kesalahan, agar mendapat keridhaan dan pertolongan dalam ujian.